bonceng sama Abah, eh. Maksudnya biar gak jalan kaki, Abah. Ini so cantik loh Wawa ini. Mukanya putih, giginya kuning. Fashion kan, itu satu selain aku beli emas, bukan sombong aku lo ya. Mana ada, ngomong kau kan. Aku dengar-dengar suara menggibah, seketika jiwa-jiwa menggibahku ini meronta-ronta gitu. Hei Bondon ha, pandai-pandai kali mulut kamu bilang kayak gitu sama aku kok ya. Kapan aku bilang, kesau kapan? Emang pantas kau dikeroyok, kau pulaan makan hak orang lain. Iya Bu, soalnya saya baru dipindahkan kerja di daerah sini, jadi saya nyari kos-kosan daerah sini Bu. Ibu, kira-kira... Mbak Yunining kenapa? Kok alatannya nggak denger? Kita tolong dengan ikhlas supaya jadi amalan kita di akhirat nanti, Kak. Gini dong ibu-ibu kalau dipanggil itu langsung datang. Kerjaan rumah dikesampingkan. Kerumut, kerumut, kerumut. Gitu. Capek aku ngutip pak kemana semua orang. Giliran ngambil nomor satu ditagi susah kali. Capek aja pun yang ku dapat. Eh, alhamdulillah, Pucuk Dicinta, Bang Roma pun ada di situ. Godain lah. Bang Roma, lagi apa? Kak. Aduh. Kak, kak. Aduh. Aduh. Kak enggak apa-apa kan, Kak? Enggak apa-apa, Bang. Enggak, kak, enggak. Udah ya, Bang. Iya ampun, enggak bisa lah aku jatuh tadi ya, malu kali aku di depan Bang Roma. Abis sakit gini kok kepengen ngemut gini mulutku ya. Eh, Ning. Udah sehat kau? Alah taunya aku kau mau memamerkan kalung kau yang gak seberapa itu. Kenapa pinggang kau ti kecengklak? Bukan pinggangku yang sakit, Ning. Leherku ini agak pegal-pegal, ha. Pegal-pegal rasaku, ha. Alah ti kamu selamat, ti. Buat dulu aku esok cok berengmu itu satu. Nah, ini ada. Gak pakai sari gula kok ini. Maksud kau apa nyindir aku kau? Bukan nyindir loh Ning, memang pakai gula asli ini. Tapi tumben kau mau es kayak gini, biasanya sirup eraya. Ngidam kau. Gila aku rasa kau ya Ti ya, dibumbuin sama siapa pula aku. Orang laki aja aku gak punya kok. Ya mana tahu aku, rumah kau kan jauh di sana. Kau bawa laki-laki ke rumah mana tahu aku. Rupanya aku intip-intip rumahmu. Jangan kelantaman kau ya Ti ya, mau aku koyak kamu kau tuh pakai mobil beko. Alah-alah, kayak gitu kali kau, beselogonya aku. Ya iyalah, siapa yang enggak marah digitukan? Kok kira aku janda-janda kayak mana? Kok kira aku kayak si Isaya? Kayak gini-gini aku bermartabat ya, jadi janda. Emang kenapa rupanya si Isaya? Enggak tahu kok kan, Ti. Ku dengar-dengar dari radar-radar angin puting beliung, Ti. Katanya si Isaya kegatalan sama anak kosnya Kak Mumu. Ih. Alah, lagu lama itu. Udah nonton TV aja lah, aku. Loh? Kok enggak hidup TV-ku? Kenapa ini ya? Tapi semalam masih bisa hidup, ini kok nggak hidup? Bang Roma aja lah aku. Ih, masih di situ kok Bang Roma. Bang Roma! Iya, Kak. Bang, abang bisa betulin TV adek nggak? Hmm? TV adek rusak, Bang. Tiba-tiba nggak tahu, nggak bisa hidup. Loh, kenapa rupanya TV-nya, Kak? Udah lama rusak. Ih, mata abang kelalatan juga ya. Aku nggak tahu bang TV aku semalam tuh masih bisa hidup. Ini nggak tahu, tiba-tiba mati. Nanti kontak-kontak, Kak. Coba kakak pukul-pukul. Atau nggak pakai remote-nya, Kak. Ti. Apa? Kau tengok itu si Isai sama si Roma. Mulai-mulai lah itu nanti keluar tipu daya mulut jandanya itu. Kau nggak sadar bentuk, kau kan janda juga. Memang janda, Ti, aku. Tapi aku nggak kegatalan kali kayak si Isai itu. Biarlah, Ning. Orang itu kan sama-sama single, kok takut kalah saingan? Ih, udah gak bisa loh bang, udah adik apain tuh gak bisa. Kita tengok aja kak, mana kamu mau konslet kan ya, biar aku bantuin aja. Ayo kak. Makasih bang. Aku kalah saingan? Wah! Iti, masuk ke dalam rumah, si Roma dibawa dia. Kenapa rupanya kok si Roma dimasukkan ke rumah? Ini mana boleh, kan gak muhrim, apalagi sih saya janda. Ya mungkin dia minta tolong sama si Roma, kita kan nggak tahu. Kok nggak boleh lo kayak gitu, Ning? Alah! Dusta, Ti. Dia kan garis-garis berotot. Mau ngapain dia sama si Roma? Emang dasar dia aja yang kegatalan, Ti. Wah, beli es. Es apa, anakku? Ini. Tunggu ya. Pakai plastik ini, kan? Iya. Mama kemana, Bu? Kok seharian ini nggak ada, Wak, nampak apa ke ladang? Ke beras tagi, Wak. Sortir buah busuk. Hah? Sejak kapan mama kau nyortirin buah busuk?
Iya, Wak, kata Mama di sana ada PT baru namanya PT Alias. Oh, bisa Mama Koya ada project main-main sendiri enggak diajaknya aku ya. Skestel mana, Wak? Skestel tidur siang dia. Kau pun tidur siang kalau nanti kau cacingan komen panas terus. Iya, Wak, nanti. Kenapa, Bu? Ini uangnya, Wak. Kasih ya, Wak. Iya. Yaudah lah, Ti, pamitlah aku, Ti, pulang, Ti. Kau kan tetangga si saya, kanan, kiri, depan, belakang kena dosanya lo 40 rumah dorong jina. Ih, sujon aja kau lo. Ini lo bang, tengok nih ya, nggak hidup kan, padahal udah kuapain lo. Semalam masih bisa hidup, ini tiba-tiba mati. Coba, kakak ada obeng atau obeng? Obeng ada kakak? Ada. Coba ambil dulu kak, biar aku lihat dulu. Ntar ya bang. Iya kak. Mana sih obengnya nih? Apanya nih ya? Kak, ada remote, Kak. Nggak tahu, Bang. Remote-nya entah kemana. Oh, yaudah obeng aja, Kak. Iya, Bang. Ini lagi dicari obengnya. Ini kayaknya... Ini, Bang. Oh, iya, Kak. Maaf ya, Bang. Iya, nggak apa-apa, Kak. Maaf juga udah kepegang tangannya, ya. Nggak apa-apa, Bang. Kalau misalnya Abang mau pegang tangan aku, yaudah nih, Bang. Aku kasih lagi. Ada aja kak saya ini ya. Ntar ya kak, biar kita cek dulu ya kak. Ini kayaknya kontak di belakang ini kak. Bisa bang, TV-nya hidup. Ntar ya kak. Masih dicek dulu ini kak. Oh alah kak, kayak mana mau hidup ini gak kakak colokkan ini ya. Apanya yang dicolok bang? Ya Allah, aku ramah, ya Allah. Ininya loh, Kak. Orang ini gak kakak colok kan? Gimana mau hidup? Ini ya. Tuh kan, hidup kan, Kak? Oh, alah, Bang. Aku kira colok yang lain. Makasih lah ya, Bang. Udah bantu benerin. Iya, Kak. Lagian gak ada yang dibenerin juga, Kak. Orang gak kakak colok kan ininya. Jadi, Kak, aku balik dulu ya. Makasih banyak iya, ya, Bang. Iya, Kak. Sama-sama, Kak. Bang Roma, apa, Kak? Ya ketinggalan. Oh iya, makasih, Kak. Cepat si Tati laku cari tulang-tulang. Heh, gerisnya penjer. Ngapain kok gatel-gatel di Bang Roma? Alah, datang pula nih orang utang Bukit Lawang. Diamlah, Korita. So kecantian kau, asik kau-kau aja yang deketin Bang Roma. Alah, ange kau kan. Gak bisa kayak aku, gak bisa mesra-mesraan kayak gini. Kau nempel-nempel bukan ngurim. Udah kayak lalat hijau aja kau nempel-nempel sama dia. Kak, jangan kayak gitu. Gak enak ditengok orang, Kak. Apanya kau nari-nari aku? Kau pun laki-laki sama-sama gatal. Mau aja dipeluk-peluk sama janda benana ini. Memang semua laki-laki gak jelasnya kau. Bila Kak Is, aku balik aja Kak. Gak enak aku sama tetangga kayak gini Kak. Maksud kau apa? Hah? Gara-gara kau udah Bang Roma pergi? Apa Kak Is ya? Udah lama ini aku pendam-pendam ya. Masih aja kau gatal si Roma itu ya. Gak senang kau? Sadar kau Rita, udah peka, bodoh. Gak ada mau yang laki-laki sama kau. Tahu kau? Oh berani kau sama aku ya. Kau pikir ratu-rata tuli gak bisa marah, ha? Kurang ajar, berani kau sama aku ya Rita. Berani kau sama aku. Kau ya. Dasar kau ani-ani. Berani kau sama aku. Lain kau kan? Kenapa kelen? Apa kau tadi? Mau ikut-ikutan juga kau? Apanya kau? Tengok dulu, makin gila dia kan. Oh, dua lawan satu kelen ya. Kelen tunggu di sini ya, aku ambil senjata aku. Udahlah Is, jangan kau lawannya orang gila itu. Ya udahlah, makin gila aku ngelawannya dia. Masuk, Kang. Oh, gak bisa dibiarin ini, mana senjataku? Oh ini. Masalah sama aku ya. Mana orang itu ya? Isaya! Tate! Keluar kau! Oh iya, aku masak tulang si Tati tadi. Pulanglah dulu aku.